بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنّب الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. الرابعة أن يؤم مخلصا لله عز وجل. ومؤديا أمانة الله تعالى بطهارته وجميع شروط صلاته أما الإخلاص فبأن لا يأخذ عليها أجرة فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص الثقفي وقال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الآذان أجرة فالآذان طريق إلى الصلاة فهي أولى بأن لا يؤخذ عليها أجر فإن أخذ رزقا من مسجد قد وقف على من يقوم بإمامته أو من السلطان أو أحد الناس فلا يحكم بتحريمه ولكن ما هو مكروه والكراهية في الفرائض أشد منها في التراويح وتكون أجرة له على مداومته على حضور الموضع ومراقبة المصالح المسجد بإقامة الجماعة لا على نفس الصلاة واما الامانه فهي الطهاره باطنا عن الفسق والكبائر والاصرار على الصغائر فالمترشح بالامامه ينبغي ان يحترز عن ذلك بجهده فانه كالوفد والشفيع للقوم فينبغي ان يكون خير القوم وكاد الطهاره ظاهرا عن الحالات والخبث فانه لا يطلع عليه سواه فإن تذكر في أثناء صلاته حدثا أو خرج منه ريح فلا ينبغي أن يستحي بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه فقد تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنابة على في أثناء الصلاة فاستخلف واستغسل ثم رجع ودخل إلى آخر. daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali Tersebut adalah yang keempat, tugas-tugas yang mesti dilakukan oleh seorang imam sembahyang. Ia menjadi imam agar ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan menunaikan amanat Allah Ta'ala dalam kesuciannya dan seluruh syarat-syarat salatnya. -syarat Jadi imam artinya mesti ikhlas dan mesti menunaikan segala syarat-syarat sah sembahyang. Adapun ikhlas yang dimaksud itu adalah maka dengan tidak mengambil upah atasnya. Artinya inya menjadi imam itu kada digaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada Utsman bin Abil Aus As-Saqafi ujar Rasulullah kepada Utsman, "Jadikanlah muazzin yang tidak mengambil upah atas azan itu." cari muazin muazin nang hakun kadu beupahan itu nang diulah jadi muazin di masjid masjid jadikanlah muazin yang tidak mengambil upah atas azan itu azan adalah jalan kepada salat maka salat itu lebih utama untuk tidak diambil upah atasnya. Muazzin saja kada diberiakan Nabi mengambil upah atas bangnya, atas azannya itu. Sedangkan azan itu hanya pengumuman untuk sembahyang. Apalagi sembahyangnya. Maka salat itu lebih utama untuk tidak diambil upah atasnya. Apabila seorang muazin itu melaksanakan tugasnya atau si imam itu melaksanakan tugasnya karena upah itu maka dengarannya kada ikhlas. Jika ia mengambil upah dari masjid yang telah diwakafkan untuk orang yang melaksanakan sebagai imamnya, umpamanya masjidnya ada beisi usaha Masjid ada mempunyai usaha-usaha yang mana keuntungannya dibagi untuk kaum, untuk muazin, untuk khatib, untuk imam. Jika ia mengambil upah dari masjid yang telah diwakafkan untuk orang yang melaksanakan sebagai imamnya atau dari sultan, pemerintah membuat satu kebijakan bahwa imam-imam tetap di masjid itu digaji diberi hunur itu ke ketetapan pemerintah bukan masjid yang memberi upah bukan masyarakat betuturuk memberi upah kada tapi pemerintah atau perurangan manusia ada orang sugih yang menjamin bahwa imam di masjidku tuh gaji tiap bulan sekian maka tidak dihukumkan dengan haram maka tidak dihukumkan dengan haram tetapi makruh artinya kada sampai derajatnya kepada haram jadi imam nang mengambil gaji dengan tugas imamnya muazin nang mengambil gaji dengan tugas azannya khatib yang mengambil amplop berian pengurus masjid itu kada dihukumkan haram kada dihukumkan haram tetapi makruh makruh dalam salat pardu lebih bersangatan daripada makruh pada salat tarawih di kampung ada bisi imam tarawih mencari imam lain dikontrak sebulan digaji imam itu itu makruh juga cuma makruhnya kada seberat sembahyang pardu makruh lebih inting daripada sembahyang pardu kalau sembahyang pardu itu imamnya bagaji makruhnya lebih berat daripada makruh sembahyang sunat nang bagaji tadi makruh dalam salat pardu lebih bersangatan daripada makruh pada salat tarawih Upahnya itu adalah atas tetapnya menghadiri tempat itu dan mengawasi kemaslahatan masjid dalam menegakkan jamaah bukan terhadap salat itu sendiri. Upahnya itu upah ungkus ke sana menulaki. Itu yang dimaksud upah makruh tadi. Makruh itu amun upah sembahyangnya diupah itu ada boleh ya kakak sampai yang diupah hanya mau sembahyang lah nah jadi upah itu kada sampai kepada haram tetapi makruh itu upah untuk biaya menghadiri ke tempat itu biaya mengawasi kemaslahatan jamaah di masjid itu nah itu yang diupah bukan terhadap salat itu sendiri amun sembahyangnya kada boleh diupah Nah, jadi Imam Sembahyang mesti ikhlas, artinya melaksanakan tugas imamnya, jangan memandang kepada upah atau hunur. Adapun amanah, <tuh> Imam mesti amanah orangnya. Maksudnya amanah itu adalah maka adalah kesucian batin dari pasik dosa-dosa besar dan terus menerus atas dosa kecil. Jadi kalau kita ditugaskan orang menjadi imam, kita mesti menjaga diri jangan sampai kita tergolong orang pasik. Itu amanah Jangan sampai kita melakukan dosa besar atau mengakali dosa kecil. Karena kalau kita pasik, kita jadi imam kasihan orang yang di belakang. Kita ngarannya khianat terhadap mereka, menculasi lawan mereka. Kan hukum mengatakan bahwa makruh kita mengikut imam yang pasik. Makro sembahyang mengikut imam bila imamnya itu orangnya pasik. Pasik itu artinya adalah melakukan satu dosa besar yang dia belum tubat atau seringkali melakukan dosa kecil tanpa diiringi tubat. Jadi itu amanah orang ada tahu hati kita kayak apa orang kada tahu banyak kelakuan kita yang sebenarnya kayak apa lihat zahir kita baik lihat zahir orangnya adil tapi nyatanya kita di di belakang kada saya tahu masyarakat kita melakukan dosa-dosa besar jadi imam kita kita ngarannya khianat kepada jamaah khianat kepada makmum gara-gara kita sembah yang jadi imam makmum jadi makruh mengikut kita padahal mereka kada tahu Adapun amanat maka adalah kesucian batin dari pasik dosa-dosa besar dan terus menerus atas dosa kecil. Orang yang ditugaskan untuk menjadi imam itu sayogianya untuk memelihara dari yang demikian itu dengan kesungguhannya. Karena ia seperti utusan dan orang yang memberi syafaat bagi kaum itu, maka sayogianya untuk menjadi sebaik-baik kaum itu. Itu salah satu di antara buruknya dosa. Para ulama mengatakan bahwa satu perbuatan dosa yang kita lakukan itu menimbulkan sepuluh macam kemudaratan. Sekali kita berdusta dengan tidak ada alasan yang benar, sekali kita berdusta dengan tidak ada uzur, maka satu kali dusta itu menyebabkan sepuluh mudarat bagi diri kita. Umpamanya dusta, maksiatnya sekali kita menggibah orang kita dapat sepuluh mudarat sepuluh keaiban sepuluh cacat pada diri kita asrul uyub lidan bil wahid sepuluh dosa sepuluh aib untuk satu dosa mereka mengatakan bahwa yang pertama kalau kita melakukan satu dosa umpamanya kita menggunjing orang kita menggunjing orang akibatnya apa satu askhata khaliqah kita membuat murka Allah membuat Allah kada katuju lawan kita nang dulunya Allah sayang lawan kita dulunya Allah cinta lawan kita tapi karena kita menggunjing orang akibatnya Allah murka ashata khaliqah satu, itu akibat dosa. Yang kedua, parraha adu Allah. Kita membuat gembira musuh Allah, iblis. Satu kali kita berdosa, satu kali kita menggunjing orang, umpamanya, iblis gembira musuh Allah senang. Yang ketiga, akibat sebuting dosa minal jannah. Semakin jauh dia dari surga. Asalnya surga lawan kita sakilan gara-gara kita berbuat satu dosa. Jadi sadapa kita daripada surga Yang keempat Kurbuhu min jahannam Paraknya kita Daripada neraka Asalnya lawan neraka Sadapa Gara-gara kita berbuat satu dosa Jadi berparak sekilan Yang kelima satu perbuatan dosa itu menyebabkan kesalulah ibadah, malas ibadah. Satu kali kita menggunjing orang, satu kali kita berbohong, itu mungkin membuat kita malas mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, menyebabkan kita malas untuk berzikir kepada Allah, menyebabkan malas untuk berselawat membaca zikir seribu asa banyak banget sudah kenapa karena seribu paling-paling perlu waktu 20 menit atau seberapa jam zikir tapi kita asa banyak banget seribu itu malas kenapa karena mungkin ada dosa-dosa di mulut kita yang belum kita tobat daripadanya nah satu dosa membuat malas beribadah yang keenam Min malaikatir rahmah Jauhnya dia daripada malaikat rahmat Orang-orang yang menggunjing orang Orang-orang yang berdusta Itu sebenarnya mulutnya mengeluarkan bau yang sangat busuk Sehingga malaikat-malaikat rahmah berjauh daripadanya yang kedelapan tahzinun nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sedih nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Senin dan Kamis ada hadis yang mengatakan bahwa setiap Senin dan Kamis amal perbuatan umat Nabi Muhammad ini ditampayakan lawan nabi kita Setiap Senayan dan Kamis, amal-amal perbuatan kita diperlihatkan kepada Nabi. Nah, wahai Muhammad, amal tingkah laku perbuatan umat Engkau. Apabila Nabi melihat bahwa umatnya melakukan ketaatan, ibadat, Nabi kita senang. Bila melihat umatnya melakukan hal-hal yang maksiat, Nabi kita huzun sedih satu perbuatan dosa yang kita lakukan itu membuat duka cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, khianatul adamiyin. Perbuatan dosa itu adalah kita berkhianat kepada manusia. Ya, tadi maksudnya kita jadi imam Orang kada tahu pang kelakuan kita sebenarnya. Di Barabai baik kelakuannya adil kelakuannya. Tapi sudah di Banjar maka kelakuannya bilang luar biasa umpamanya. Ini benakal kalau luar orang ini di kampung pina adil bagus di kampung. Tapi di luar kampung serabanya mau. Jadi orang kampung kada tahu. disuruh aja di imam hakun jadi imam. Nah inya ini ngarannya mengkhianati jamaah. Mengkhianati jamaah jamaah yang menganggap orang ini orang baik orang yang bisa memberikan syafaat kepada sembahyangnya orang yang bisa dianggap juru bicara menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ternyata orang ini orang yang sangat dibenci Allah nah itu orangnya khianat kepada manusia orang nang asalnya sembahyang jamaahnya berharap dapat pahala yang banyak tapi karena dia orangnya pasik imamnya akhirnya kan dapat pahala menculasi orang orangnya khianat contohnya sembahyang berjamaah saksi saksi pernikahan saksi pernikahan orangnya mesti adil orangnya mesti adil itu syaratnya kalau orangnya kada adil saksinya kada sah nikahnya nah orang ini di kampung adil setahu masyarakat orang ini adil Padahal di belakang kelakuannya pasik Disuruh jadi saksi Hakun jadi saksi Nah nikah orang jadi berantakan Nikah orang jadi Jadi kada sah karena inyan ini tahu, sudah tahu dirinya pasik Hakun jadi saksi nikahnya. Mestinya kalau sadar bahwa kita kelakuan kada baik, jangan ya mau jadi saksi nikah. Karena kasihan orang nikah nikahnya jadi jadi kada sah. Nah itu ngarannya khianatul adamiyin berkhianat kepada manusia Berkhianat kepada manusia Yang ke 10 Khianatu jami'il khala'ik Dia bukan hanya berkhianat kepada manusia Tapi berkhianat kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena satu perbuatan maksiat itu bisa mengundang bala dan azab Allah Subhanahu wa taala. Satu maksiat yang kita lakukan itu bisa mengundang azab Allah. Dan azab Allah ini iza amma bila mana turun umum inya karena orang yang baik-baik pun umpar karena gara-gara inya. Nah, jadi ngarannya perbuatan maksiat itu pelakunya ini berkhianat juga kepada seluruh makhluk-makhluk Allah karena bala itu ayam orang jadi matian kambing orang jadi matian karena bala itu manusia jadi sengsara padahal gara-gara inya nang melakukan perbuatan dosa nah khianat kepada seluruh makhluk jadi satu perbuatan dosa mendatangkan sepuluh kemubaratan. sepuluh Jadi, seorang yang ditugaskan menjadi imam dituntut untuk menjaga diri. Jangan sampai dia khianat kepada jamaahnya, khianat kepada makmum, yaitu menjaga diri daripada hal-hal yang membuat dia pasik. Demikian juga. Suci zahirnya dari hadas dan kotoran, karena hal itu tidak diketahui oleh selain dirinya. Imam, untuk ada beruduk, tahulah kita. Kita ada tahu, imam di awaknya ada najis, kita ada tahu. Nah, jadi seorang imam ini, anaknya menjaga dirinya daripada hadas dan najis. Karena hal itu tidak diketahui oleh selain dirinya. Nah, jadi, apabila imam ini mempunyai najis di dalam awaknya, mempunyai najis di dalam awaknya sudah tuntung sembahyang hanya tahu apakah baik diumumkan atau kada oleh imam nih tergantung najisnya bila najis itu najis yang zahir najis yang nampak kelihatan artinya amun jamaah tuh memperhatikan saja kepada imam kelihatan najis itu nah baik diumumkan bahasaan sembahyang Contohnya si imam bumi terjejak tahi cacak. Menurut satu pendapat ulama tahi cacak itu kada maaf. Kada maaf artinya kada sah sembahyang ada tahi cacak di awak. Si imam sembahyang di batis ada tahi cacak. Tuntung salam imam melihat di batis ada tahi cacak. Cuma makmum kada tenang menanggurnya. Berarti makmum kada melihat juga. Andai kata makmum memperhatikan Melihat makmum itu Nah kalau demikian halnya Si imam disuruh memberitahukan Sembahyang kita Bahasaan Yang tadi kada asi Ada teh cacak di batisku Nah bahasaan semua Tapi kalau najisnya itu Najis yang tersembunyi Andai kata makmum memperhatikan Kada melihat juga makmum Umpamanya si imam anak ke masjid memakai tapi tapi nang najis tapi nang bakas tak kami umpamanya sudah karing yang sudah kering kami nya sembahyang jadi imam tuntung salam hanya sadar tapi kuna tapi nang ku kami tadi nih nah ini ngarannya najis nang khafi nang tersembunyi namun itu imam berenai aja Seorangnya sembahyang bahasa, ulangi di rumah kainah jangan diberitahukan kepada makmum makmum sudah sah sembahyangnya itu. Nah jadi imam hendaknya menjaga diri memperhatikan hal-hal seperti itu yang sampai terjadi. Demikian juga suci zahirnya dari hadas dan kuturan karena hal itu tidak diketahui oleh selain dirinya. <tuh> Jika di tengah-tengah salatnya ia ingat hadas atau angin keluar daripadanya maka tidak sayugianya ia malu tetapi ia memegang tangan orang yang dekat daripadanya dan ia minta untuk menggantikannya Rahatan sudah takbir Allahu Akbar jadi imam hanya ingat aku tadi kada berwudu lagi nih Imam diingat ingat pada tadi kata beudu. atau batal rakan sembahyang imam jangan malu-malu baampe baampe sembahyang tarik nang di muka suruh mengganti jadi imam dilihat coba nang ditarik nang orangnya nang bisa mengganti Yang sembarang tarik nang tarik nang anggaran bisa mengganti jadi imam Maka tidak sayogyanya ia malu, tetapi ia memegang tangan orang yang dekat daripadanya, dan ia minta untuk menggantikannya. Najis kayak itu juga perhatian tangan sembahyang, ingat? Nah, tapi aku, tapi nang benajis tadi, nah, nunggu pakai sembahyang, batal. Amunnya kau macol, tapi, pacol, tapi hanya mencabar suluk, misalnya sembahyangnya imam. Imam selalu panjang, selar katuk. Tapi ingat nah tapi aku tapi najis pacol tapi bakal tokoh lagi sampai yang jadi imam gak ada apa-apa nih tuh amun kawau majul majul tapi itu. tapi jangan lambat segera memajulnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat janabah di tengah-tengah salat. Lalu beliau mengangkat penggantinya, beliau mandi kemudian kembali dan masuk ke dalam salat. Nabi kita pernah mempraktikkan itu, mengajarkan kepada umatnya bagaimana andai kata orang yang di tengah-tengah sembahyang ingat bahwa dia masih dalam hadas. Nabi kita pernah mengalami batal sidin sembahyang batal sidin cari orang lain yang menggantikan sidin bersuci lalu kembali sembahyang Sufyan berkata salatlah di belakang setiap orang yang baik atau orang yang berbuat dosa ini mazhab Sufyan Sauri Sembahyanglah engkau di belakang orang yang adil atau di belakang orang yang pasik kada jadi masalah. Salatlah di belakang setiap orang yang baik atau orang yang berbuat dosa. Artinya sembahyang pardu nang penting berjamaah imamnya adil kapasik kah kada jadi masalah. Ini pendapat Sufyan Al-Thawri kecuali orang yang selalu minum khamar nah imamnya ketujuh minum arak kalau diikuti atau orang yang terang-terangan berbuat pasik nah, si jin ketujuh terang-terangan berbuat dosa kalau kau diikut atau orang yang durhaka kepada dua orang tuanya kalau kau diikut atau pelaku bid'ah pelaku ajaran-ajaran yang sesat atau hamba sahaya yang melarikan diri daripada tuannya. Nah, kecuali itu jangan diikut kalau menjadi imam. Kalau pasik-pasik yang lain, ujar Sufyan Sauri ikuti. Nah, di dalam mazhab Syafi'i Sufyan Sauri ini mazhab tersendiri, beliau imam mazhab juga. Mazhab yang kelima Sufyan Sauri Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Sufyan as -Sawri. Dalam Ihya Ulumiddin ada lima mazhab itu disebutkan Nah kalau mazhab Syafi'i ada terbagi dua kelompok ulama pendapat Kalau imam itu pasik kayak apa? Ada pendapat yang mengatakan lebih baik sembah yang mengikut orang pasik daripada sembahyang sembah yang pardu seorangan sembah yang pardu seorangan di rumah ke masjid imamnya pasik lebih baik berjamaah walaupun imamnya pasik daripada sembah yang saurangan ini pendapat yang kuat ada pendapat lagi mengatakan bahwa lebih baik sembahyang surangan daripada ba imam kalau imamnya itu fasik. Yang pertama tadi yang bagus diikuti. Lebih baik kita sembahyang mengikut orang fasik daripada sembahyang sendirian. berkata Supian berkata salatlah di belakang setiap orang yang baik atau orang yang berbuat dosa selain orang yang selalu meminum khamar atau orang yang terang-terangan berbuat fasik atau orang yang durhaka kepada dua orang tuanya atau pelaku bid'ah atau hamba sahaya yang melarikan diri pelaku bid'ah itu pelaku-pelaku ajaran-ajaran, paham-paham yang kada dikenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang banyak orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Allah tuh bertempat. Nah ini orang-orang penganut ajaran sesat. Tapi sesatnya kada sampai kepada kafir. Kalau dia mengatakan bahwa Allah itu bertempat tempatnya di atas, nah itu kafir sudah. Tapi kalau dia mengatakan Allah bertempat di situ aja, ini bid'ah. Menurut Sufyan Sauri orang yang berpaham seperti itu jangan diikut menjadi imam. Termasuk ajaran bid'ah orang yang membenci orang-orang yang tidak dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bid'ah orang yang disayang Rasulullah, orang yang dihormati Rasulullah, orang yang dicintai Rasulullah, kita benci lawan mereka itu bid'ah ngarannya kita. Nah, jangan mengikut sembahyang di belakang orang seperti itu. Yang kelima, imam itu tidak takbir sehingga sap-sap itu lurus. Maka hendaklah ia berpaling ke kanan dan kiri jika ia melihat celah maka ia perintahkan untuk disamakan diisi mereka dikatakan mereka setantang dengan bahu sejajar dengan bahu dan saling berhimpitan dengan mata kaki dan ia tidak bertakbir sehingga muazin itu selesai dari iqamah dari kamar Muazzin itu mengakhirkan iqamat dari azan dengan perkiraan persiapan manusia dalam salat. Jadi mestinya orang nang kamat ini jangan memandang nang dilanggar. Memandang secara umum. Dilanggar sudah sampai yang sunat, kalau kamat nah jangan kada mesti bujur. Nabi kadang mengajarkan macam itu Nabi kita bahwa mengatakan orang yang azan itu hendaklah memandang kepada keadaan umum dalam hadisnya liyatama halil muazzin bainal azan wal iqamah biqadri ma yafrughul akil min ta'amihi wal mu'tasir min i'tisarihi Artinya hendaklah muazin itu perlahan-lahan antara azan dan iqamah dengan kadar orang yang makan itu selesai dari makannya dan orang yang menguras ah, maksudnya air kecil atau air besar selesai dari kurasannya. Jadi kira-kira sudah orang nang perhatian makan dari tuntung sudah makannya orang dalam jamban sudah biris urusannya nah hanyar kamat Demikian itu karena beliau Rasulullah melarang dari menahan dua kotoran kencing dan birak dan beliau menyuruh untuk mendahulukan makan malam atas salat Isya karena menuntut lapangnya hati. Yang keenam tugas imam adalah ia mengeraskan suaranya dengan takbiratul ihram dan seluruh takbir-takbir yang lain. dan makmum tidak mengeraskan suaranya kecuali sekadar apa yang mendengarkan kepada dirinya makmum cukup segan seorang mendengar imam mesti nyaring takbiratul ihram takbir intikal, dan lain-lainnya dan imam berniat menjadi imam agar ia memperoleh keutamaan imam supaya dapat pahala jamaah nang 27 mesti berniat menjadi imam jika si imam tidak berniat maka salatnya sah dan salat kaum apabila mereka berniat makmum dan mereka memperoleh keutamaan makmum sedangkan imam tidak memperoleh keutamaan imam. Imam pamannya kada berniat jadi imam. pada zuhur akbar. Imam kada berniat jadi imam. Sedangkan yang di belakang orang berniat jadi makmum inya. Nah makmum nang di belakang sempurna dapat 27 imam kata dapat karena apa? Karena inya kata berniat jadi imam. Hendaklah makmum mengakhirkan takbirnya dari takbir imam. Kada sah takbiratul ihram mbak makmum lawan imam jadi takbiratul ihram itu mesti bar dulu imam hanyar makmum Allah. Nah, kada boleh beriringan apalagi berdahulu. Jadi makmum mesti mengakhirkan takbirnya dari takbir imam. Nah, kecuali dalam keadaan tertentu itu dibolehkan makmum bedahulu takbir daripada imam. Contohnya si imam Allahu Akbar. Makmum di belakang Allahu Akbar aja. Kalau si imamnya ni ragu-ragu niatku tadi pas kada. Niat tadi pas kada ampun kone. Imamnya ragu-ragu. Nah. Imam disuruh takbir bahasa. begini saja sampai di belakang janda. Allah bahasa Nah itu susah sembahyangnya. Jangan penyaring karena batal semuaan di belakang. Supaya seorang aja mendengar. Nah itu macam itu. Jadi ada takbir ihram yang berdahulu makmum daripada imam ya macam itu. Hendaklah makmum mengakhirkan takbirnya dari takbir imam di mana ia memulai takbir setelah imam selesai takbir. Allahu a'lam. Adapun tugas-tugas pada kiraah bacaan maka ada tiga yaitu pertama si imam nih melunakkan artinya tidak terdengar oleh makmum pada doa istiftah dan ta'awudz seperti orang yang salat sendirian membaca doa iftitah imam bagi mit saja membaca auzubillah imam bagi mit saja kayak orang sumba yang surangan dan ia imam mengeraskan menyaringkan al-fatihah dan surat setelah al-fatihah pada sekalian salat subuh dua rakaat yang pertama pada salat isya dan maghrib demikian juga orang yang salat sendirian sembiang subuh surangan benyaring kita kedua-duanya kedua rakaatnya Sembahyang isa surangan dua rakaat pertama benyaring dua rakaat terakhir begimit dan imam mengeraskan ucapan amin pada salat jahriyah jahriyah artinya maghrib isa dan subuh imam benyaring juga amin demikian juga makmum dan makmum membersamakan bacaan aminnya dengan amin imam. Di dalam sembahyang tidak ada makmum disunatkan baimba imam kecuali pada amin. Rukuk baimba imam makruh. Sujud baimba imam makruh. Tapi kalau amin baimba sunat. dan imam mengeraskan ucapan amin pada salat jahriyah maghrib isya dan subuh demikian juga makmum dan makmum membersamakan bacaan aminnya dengan amin imam bukan mengiringinya artinya bukan imam berdahulu amin hanya makmum amin juga berdudik ada mau mesti baimbai aminnya itu dan imam disunatkan mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim madhab syafi'i madhab syafi'i jam itu auzubillahi minasyaitonirrajim bagi mit bismillah benyaring patihah benyaring juga dalam sembah yang yang benyaring sedangkan hadis padanya itu berlawanan hadis ada yang mengatakan bismillah itu bagi mit saja Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillahnya nah, nah, benyaring. Itu ada hadis macam itu. Ada juga hadis yang mengatakan benyaring kedua-duanya mulai bismillah benyaring sampai seterusnya. Dan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memilih pengerasan basmalah itu. Mazhab kita memilih bismillahnya benyaring juga sampai Fatihahnya. Yang kedua tugas bacaan imam adalah Imam dalam berdirinya mempunyai tiga kali diam Demikianlah meriwayatkan Samurah Ibn Jundubin dan Imran Ibn Al-Husain Dari Rasulullah SAW Tiga kali diam dalam berdiri Yang pertama adalah setelah ia bertakbir Dan ini yang terpanjang diamnya Sekira-kira orang yang di belakangnya makmum itu membaca Fatihatul Kitab dan itu adalah waktu imam membaca doa iftitah. Ini salah satu di antara pendapat dan Imam Ghazali mengikuti pendapat ini. Jadi si imam Allahu Akbar takbiratul ihram makmum Allahu Akbar takbiratul ihram nah si imam membaca ibtitah makmum membaca patiha makmum membaca patiha nah sehingga kainnya begitu imam sudah memulai baca patiha imam makmum sudah habis patiha imam mulai patiha makmum sudah habis patihahnya sehingga si makmum ini pol mendengarkan bacaan imam mendengarkan Quran bacaan imam karena kan dalam Quran disebut Quran bila dibacakan Quran dengarkan Imam Ghazali macam itu sih jadi makmum begitu Allahu Akbar baca fatihah dulu imam rahatan membaca ibtidah makmum membaca fatihah tuntung kita patiha imam tuntung ibtitah imam mulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kita makmum mendengarkan mendengarkan bacaan imam nah itu ada juga pendapat ulama yang mutaakhirin ulama yang mutaakhirin pendapatnya bahwa imam takbiratul ihram makmum takbiratul ihram sama-sama membaca ibtitah sama-sama membaca -sama ibtitah. Tuntung baca ibtitah, imam baca Fatihah. Imam baca Fatihah, makmum mendengarkan. Tuntung si imam baca Fatihah, imam disuruh beranai. Jangan langsung baca surah. Imam suruh beranai sakadar makmum sawat membaca Fatihah dalam beranai itu. Nah, dikira-kira makmum ini sudah tuntung baca Fatihah, hanya imam baca surah. Nah, itu nang tak pakai di tempat kita ini. Itu nang kebanyakan berlaku. Namun macam ini jarang macam di kitab nih. Sesungguhnya jika ia tidak diam, keluputan akan mereka makmum daripada mendengarkan bacaan imam maka atas imam sesuatu yang kurang dari salat mereka dan jika mereka tidak membaca fatihah di dalam waktu diamnya imam dan mereka sibuk dengan selainnya maka itu tanggungan mereka bukan imam artinya kalau imam ini kada berdiam-diaman langsung aja sehingga makmum kada ada kesempatan untuk mendengar bacaan imam imam berbacaan Makmum, pembacaan juga karena imam kadang memakai diam terus saja. langsung, pembacaan ini ngarinya imam menzalim kepada makmum. Kenapa? Karena memberi kesempatan untuk mendengar bacaan Quran. Imam, imam, nang salah. Tapi kalau imam sudah beranai, makmum kadang menggunakan waktu beranai itu untuk membaca patiha. Salah makmum, makmum nang salah ngarannya. Nah, diam imam. Allahu Akbar takbiratul ihram, imam diam. Maksudnya diam bukan beranai imam baca dua iftitah. Makmum baca Fatihah. Ini menurut Imam Ghazali macam itu. Sehingga imam tuntung membaca iftitah, makmum tuntung membaca Fatihah, hanya imam mulai Fatihah. Sehingga makmum bisa mendengarkan hanya imam. Diam yang kedua adalah apabila ia si imam selesai dari patihah Agar orang yang membaca al-patihah pada diam yang pertama itu Menyempurnakan patihahnya Diam ini seperti separuh diam yang pertama Diam yang kedua imam kada terlalu lawas Diam yang kedua sesudah membaca patihah Waladhalin Amin imam berdiam jangan langsung baca surah diam ini untuk apa untuk memberikan kesempatan kepada makmum makmum nang tadi kada tuntung bacaan patihahnya di sini menuntung akan patihah ini diamnya kada terlalu lawas separuh lagi daripada lawas yang pertama tadi nah jadi menurut Imam Ghazali cara sembahyang ini adalah Allahu Akbar kita jadi imam baca iftitah rakaat pertama nih baca iftitah makmum baca patiha misalnya makmum baca patiha hanya ingat maliki yaumiddin ya makmum Imam sudah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Makmum diam Stop ingat Maliki Yaumiddin nah, Rakaat Masjidin Baca Patiha Tuntung kena amin Imam diam makmum menuntungkan patihahnya menyambung tadi. Nah, itu menurut Imam Ghazali ini. Diam yang ketiga adalah apabila ia selesai dari surat sebelum rukuk. Lakum dinukum waliyadin. Berdiam dulu Imam satu mat. Dan ini adalah yang paling ringan sebentar diamnya. Diam sekedar apa yang memisahkan bacaan dari takbir karena sungguh dilarang dari menyambung padanya. Lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar. Nah itu dilarang itu. Ini lakum dinukum waliyadin. Memandak sana napas barang dulu hanya Allahu Akbar ruku. Dan makmum di belakang imam tidak membaca selain Fatihah. Selain Fatihah jika imam tidak diam Fatihah dibaca maka makmum membaca Fatihah Alkitab Fatihah dan yang taksir kurang adalah imam jika makmum tidak mendengar pada salat jahriyah karena jauhnya atau di dalam salat sirriyah zuhur dan asar maka tidak mengapa membaca surah sampai yang zuhur misalnya makmum sudah waladhalin imam belum jual lagi rokok makmum waladhalin sudah imam belum rokok beranaiga makmum membaca surah kah baik membaca surah seapa taulihi bila imam rokok rokok itu untuk rakaat yang pertama dan kedua ketiga keempat kedua usah lagi itu karena kata disuruh ber-surah rakaat keempat ketiga ini tuh yang disuruh ber-surah ini rakaat pertama dan kedua sembiang maghrib kah, isya kah, subuh kah. Kita misal jauh daripada imam, kadang mendengar bacaan imam. Kadang-kadang haran bacaan imam. Tuntung sudah kita membaca Fatihah, imam belum rukuk, jangan berani kita sambung Quran nang apa kan bisa. Supaya jangan ada berdiam berani dalam sembahyang. Tapi kalau kita mendengar bacaan imam, Nah kada boleh. Kecuali Fatihah nang kita baca. Kalau kita mendengar bacaan bacaan imam. Nah kemudian yang ketiga ia membaca pada salat subuh illallah <tuh> <tuh> محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله

الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله الفاتح يا أيها منه سبادا صلوا عليه وسلموا تسليما